Bagaimana atas keterangan saksi-saksi ini? Apakah saudara mengerti apakah semua benar, keterangan saksi benar atau sebagian salah, atau semua salah, sebagian benar, atau saudara tidak tahu sama sekali? Untuk ada yang tidak tahu dan ada yang benar, ada yang salah. Mana yang salah dan coba sebutkan mana yang salah dari keterangan saksi. Saksi siapa yang salah? Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada apa tadi? Kalau naik aku bunuh. Terus apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejadian itu. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan, tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diberi ancaman, apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih Yang Mulia. Saudara Ricky,